Awesome. Saya akan jelaskan ini peralatan yang saya gunakan saat memasang AFR meter pada sepeda motor Aerox. Ya. Untuk awalnya, saya membuat ini ya. Ini dari barang bekas ya untuk mau ya saya mau pasang di sini ya. Jadi yang penting adalah posisi meter yang display yang kita mau pasang, kemudian ini dudukan yang akan dipasang di baut spion ya. Nah, kita lihat di sini ya. Paling ujung ini adalah oksigen sensornya ya. ini yang kita pasang di kenal pot nah, kemudian ini yang dipasang permanen ya ini akan terpasang permanen di kenal pot ini akan dilas nah, kemudian oksigennya akan oksigen sensornya dipasang di sini kalau kita pakai kalau sudah selesai pakai selesai setting ya ditutup ya ditutup balik dan ini seterusnya dipasang di knalpot motornya. Ini ada sekrup dua ini yang saya buka dari tutup depan itu. Kemudian ini hexagon key ya. Ukuran 4 mili. Kemudian alatnya satu lagi ini ya. Ukuran 22. Ya, ini sesuai dengan kepala oksigen sensor ya. pakai 22 mili nah, dari oksigen sensor lanjut ke kabel penghubung ya ini yang besar ke sensor kemudian kabelnya panjangnya ini 8 feet ya 8 feet pakai konversi masing-masing sendiri ya ini 8 feet lewat bawah kemudian naik ke bagian depan yang tadi dibuka kemudian ini saya lepas dulu saat ini saya mau rapihkan ini bentuknya ya mau rapihkan lagi supaya saat dipakai lebih enak dilihatnya nah. kemudian di sini ada kabel ya beberapa kabel di sini ada dua kabel nah ini untuk kalau kita gabung dengan alat yang lain ya, inovate menyediakan jadi sensor ini, display ini bisa terhubung dengan alat-alat yang lain, keluaran dari inovate Kemudian satu lagi ini untuk programming, kabel programmingnya disediakan, ya ini dicolok di sini untuk programming. Kita mau rubah misalnya posisi nyala merahnya. Kalau saat ini dia merah di AFR 15 ya, 15 dia merah Kalau kita mau geser Merahnya udah di 14 udah merah Juga bisa dengan di program itu Kemudian Kabel penghubung Kabel program Nah ini kabel yang Ini colokan yang akan Tersambung dengan sensor dari belakang Ini dengan kabel yang tadi ya Kemudian di sini kabelnya ada 5 ya, merah biasa, merah power, hitam ground Nah, kemudian ada tiga kabel lagi ya, ini untuk ikut uh, lampu jauh ya, misalkan uh, kita nyalakan lampu jauh, dia akan bisa lebih terang atau kita pakai lampu malam Karena ini aslinya untuk mobil ya, sedangkan motor itu udah DLR ya, selalu nyala lampu depannya. Nah, jadi kita bisa pasang di lampu jauh atau lampu dekat saat lampu jauh dia akan lebih terang. Kemudian ada output dua. Saya lupa yang mana nanti lihat di manual ya. Yang satu itu outputnya 5 volt ya, data 5 volt untuk uh, white band. Misalkan ada display satu lagi, kemudian satu lagi satu volt. Nah ini narrow Ini bisa dipakai untuk umpan ke ecu ya yang 5, 5 volt juga bisa dipakai untuk umpan umpan ke ecu untuk auto tune ya ada dua output kemudian ini tadi yang lebih terang kemudian displaynya selain warna hitam disediakan juga yang warna putih ya jadi sesuai selera atau sesuai motornya supaya nuansanya lebih matching ya. Oke. Ini penjelasan detailnya sedangkan prakteknya saya sudah buat ya di video sebelumnya dan dilakukan pada perjalanan malam. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Imam, saya mekanik